Assalamualaikum para pohantar. Hari ini saya lagi ada di Muaro Jambi. Ini tepatnya di daerah Mendalo Indah. Ini di dekat simpang masuk perumahan Mendalo Mas. Nah, di sini saya mau cobain es pisang hijau. Yuk kita lihat aja. Oh, ini sumsumnya, Bang ya? Iya. Oke, ubur sumsum kawan-kawan. Ini pakai pisang apa nih, Bang? Pisang lilin. Pisang lilin, Bang ya? Ini Nutrijel atau gara-gara biasa nih? Nutrijel. Nutrijel ya? Iya. Oh, ini mutiara ini. Ini ngambil dalam laut nih. Mutiara laut dalam. Iya. Baru pakai kental manis. Nah, siap. Oh, pakai keju. Terus baru dikasih apa nih? Stick wapel. Alhamdulillah banyak yang beli. Dengan abang siapa nih, Bang? Hah? Abang Yasir. Bang Yasir. Iya. Ini buka setiap hari nih, Bang? Setiap hari. Dari jam? Dari jam 11. Sampai? Tidak tentu. Tidak tentu. Pokoknya sampai habis lah gitu, Bang ya. Mantap. Ini pisangnya sehari habis berapa nih, Bang? 200 lebih lah. 200 lebih. Panjang gitu ya? Iya. Oh, mantap. Itu kulitnya pakai kulit apa tuh? Hah? Kulit apanya tuh? Hijau-hijau. Tepung. Oh, tepung ya. Ini susunya ngambil di pabrik sendiri. Waduh, ini ambigu nih bahasanya nih. Ini sama abang nih terus kalau jualan, Bang ya? Iya. Abang siapa nih, Bang? Rio. Bang Rio, wah wow, iya. Mantap nih. Rio Febrian. Iya, penyanyi legend. Mantul. Toples tuh, Bang. Nih kawan-kawan, dari tadi saya sini yang belinya nggak berhenti datang terus. Tuh. Alhamdulillah, laris manis. Ini kawan-kawan kalau ke Mendalo wajib coba nih. Nah, ini kawan-kawan, es pisang hijau yang tadi. Es pisang hijau apa nih, Bang Yasir? Nih, ada pisang hijau yang tadi kawan-kawan udah di
bungkus pakai apa nih, tak tahu. Ada stik wafel, ada agar-agarnya, ada mutiara gitu. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Makan lur.